teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi ini konten selanjutnya, aku mau unboxing Chicky. Kita buka aja ya, ini kayaknya snack terbaru juga. Ya, ini aku udah tulisin, ini snack ratu namanya. Kita buka aja biar lebih jelasnya. Ini kecil banget sih menurut aku. Kalau nggak salah itu harganya 9.500 atau berapa ya, hampir 10.000 gitu. Allahu Akbar. Dibungkusin lagi, nih. Ini kok dipisahin gitu ya? Satu bal gitu ya. Kita buka aja. Aku udah lama banget sih nggak unboxing Chicky akhir-akhir ini, karena Chicky yang baru itu jarang ada. Ini udah ada lagi yang baru. Oh my god, kecil juga ternyata. Kecil banget guys, sumpah. Wah, nih lebih gede tangan aku daripada ini. Ya nggak apa ya. Nanti aku bakal taruh di sini harganya. Aku lupa. Dan ini tuh isinya ini ya, apa sih, bunga matahari gitu. Ya nggak tahu ya, kurang lebih gitu. Kembang bunga ya, ya benar-benar. Karena ini makannya udah lama banget nggak ada di sini. Nah ini tuh snack ratu, snack baru 2021. Ada gambar mahkotanya juga. Oh mungkin kayak raja ratu gitu ya. Ini 2021 terbaru. Tapi kan 2021 udah mau habis ya. Ini ada segelnya juga. Oke, kita langsung buka aja. Karena aku penasaran banget ini hadiahnya gede apa enggak. Oke guys, ini udah aku susun ya. Dan ini seperti biasa mangkok transparan biar kalian lihat isinya. Oke, kita langsung aja. Ini ada gambar uangnya. The Fight Man. Mungkin nama tokonya The Fight Man ya. I don't know, aku lupa juga. Bismillah untuk bungkusan yang pertama. Oh, kita buka segelnya dulu kali ya. Susah juga sih. Oke, kita giniin aja. Semoga ini worth it. Bismillah ya. Udah muncul duluan uangnya. Makannya wangi banget ya. Nih, alhamdulillah aku dapat 2.000. Gak apa-apa, yang penting gak zong ya. Ini warna-warni gitu ya guys. Nih, ada orange. Nih, ada putih, ada hijau gitu. Aku mau cobain yang orange ini. Tapi ini gede banget sih ininya. Biasanya kecil gitu ya. Bismillah aja. Oh gitu ya guys. Aku salah makan. Mereka bilang harus atasnya dulu dimakan. Rotinya dulu baru krimnya. Enak banget sih menurut aku. Gak apa ini harga 10 ribuan atau berapaan, tapi worth it sih menurut aku. Karena enak. Enak sumpah. Ini kuenya masih fresh itu ya? Gak emang baru dibikin itu. Padahal ini lumayan lama juga, kita pesennya udah semingguan. Nih, aku makan dulu. Kita lanjut yang kedua. Aku takutnya ini baterainya udah gak cukup gitu ya. Karena aku udah bikin konten 2 sebelum ini. Nah ini ya, yang kedua. Bismillah. Dapat lagi 2.000. Tapi kok beda ya warnanya? Oh enggak ya. Dapat 2.000. Alhamdulillah. Kita lanjut aja ini. Ini yang ketiga ya. Enggak kelihatan hadiahnya karena di belakang stiker gitu ya dibikin. Nih. Kita belum dapat yang di atas 2.000 ya. Atau ini harganya murah? Aku juga enggak tahu. Mantap. Lanjut ini yang keempat ya. Nih. Muncul lagi. 2.000. Tapi nggak apa-apa, karena snacknya menurut aku benar-benar enak. Ini belum ada yang 5.000. Aku berharapnya sih ada 5.000-nya ya. Oke, kita saling dulu. Nih, lanjut. Ini ada yang udah jatuh juga. Nih, bismillah. Kalian komen di bawah kalau udah pernah beli ini atau unboxing ini, kalian dapat berapa? Bruh. Masih sama lagi, guys. Nih, ya seenggaknya ada yang double ya. Oke, mantap. Nanti ini aku bakalan liatin harganya ya. Kalau misalkan worth it, aku bakalan taruh link pembeliannya di kolom komentar. Tapi kalau enggak ya, enggak usah ya. Karena takutnya kalian kalau beli rugi juga gitu. Nih. Yop. 2.000 lagi. Eh, enggak apa-apa ya. Tetap santuy. Nah, ini masih ada 4 lagi. Oke. Harus tetap santuy. Oke. Lanjut ini. Ini makannya murah atau mahal sih? Kalau enggak salah itu dulu murah banget ya harganya. Cuma 500-an. Oke, lanjut. Ya Allah. Ini nggak ada yang... Ya, seenggaknya satu ya, 5.000-nya. Biar seneng aja sih. Nih, alhamdulillah, walaupun 2.000, nggak apa-apa. Lanjut ini. Ini udah 3 terakhir. Oh my God, ini ada bungkusannya, guys. Ada kertasnya. Semoga aja ini 5.000 ya. Ya, ngapain juga 2.000 dibungkusin kayak gini ya, kalau misalkan masih sama. Banyak banget. Banyak. Zong ya? Oh enggak. Sumpah. Bukan. 75.000 nilai, sumpah. Keren sih, ya Allah. Maaf banget buat penjualnya. Aku udah susun duluan di awal ya, karena 2.000 semua. Ya Allah. Ini asli enggak sih? Kita belum pernah pegang uang ini. Aku enggak tahu ya ini asli apa enggak.
Karena aku belum pernah. Oh, ya asli ya. 75.000 loh. Aku belinya paling 100-an gitu ya. Ya, oke, menurut aku ini worth it dan aku bakalan taruh link pembeliannya di kolom komentar. Semoga aja buat kalian yang beli ini nanti dapat juga ya uang ini. Aku enggak nyangka sih. Ini bakalan aku simpan di dompet aku. Karena aku enggak tahu cara dapetin ini gimana. Oke, kita lanjut lagi. Aura aku udah seneng gitu kalau udah dapet aja yang gede. Maaf ya, guys. Ya, namanya juga manusia ya. Ini lanjut. Oke, enggak apa-apa. 2000 zong juga enggak apa-apa, guys. Aku ikhlas. Nih, alhamdulillah 2000. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir. Enggak apa-apa. 2000 enggak apa-apa. Makasih ya buat sellernya kalau nonton ini. Tapi enggak bakal nonton juga ya, guys. Oke, nanti aku kasih linknya ke tokonya. Oke. Alhamdulillah ini 2000. Mantap. Insyaallah. Jadi ini aku bakalan hitung uangnya. Ya walaupun 2000 semua, tapi dapat 75.000 ya satunya. Eh, kita hitung dulu ya, guys. A few minutes later. Oke, guys, jadi ini yang aku dapetin di snack ratu ini. Ini benar-benar mantap sih dipanggil ratu ya snacknya. Kali ini ngasih yang limited edition banget. Jadi ini yang aku dapetin di snack ratu ini 75.000-nya satu, terus 2.000-nya berarti 9 ya. Ya, 18 ya. Berarti total semuanya itu 93.000 ya. Main pintar juga ya. Oke, guys. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalian komen di bawah next aku unboxing apa lagi. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe. Follow Instagram aku di sini. See you next video. Bye bye.